semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bagaimana anak-anakku kelas 1 kemarin hasil untuk belajar mandirinya? Ya, alhamdulillah semoga bermanfaat ya. Pun kali ini kita akan belajar desain. Adapun cara-caranya adalah sebagai berikut. Ya anak-anakku kelas 1 semuanya, kita akan menggambar menggunakan pin. Ya, menggunakan apa anak-anak? Menggunakan pin. Nah, kali ini kita akan belajar membuat garis lurus, membuat bendera. Nah, bendera kita tarik ya. Loh, Mr. Abbas kok bengkong-bengkong itu garisnya nggak bisa lurus. Kok lama Mr. Abbas meluruskan nggak bisa lu? Ada garis-garis Mas Mister, kembali lagi ini Andru. Nah, loh, kok masih garis-garis Mister? Caranya kalian tekan tombol shift ya, ini tombol shift ditekan, lalu kalian tarik ke bawah. Nah, dia akan lurus sendiri. Oke, tahu caranya ya? Kita kembalikan lagi. Kalau kita tarik dia belok-belok. Tapi saat kita tekan tombol shift pada keyboard, kita tarik ke bawah, maka dia akan lurus. Paham ya? Itu fungsi shift. Besok kalau desain itu banyak fungsi tombol-tombol. Kalau ini mengenal tombol shift ya dalam paint itu untuk meluruskan garis. Selanjutnya kita akan membuat garis pada bendera ya. Kita membuat persegi panjang ya, misalnya pakai perkiraan. Lalu setelah tertutup semuanya, kita bisa mewarnai ya. Bisa mewarnai ya dengan klik ini ya, warna merah, bendera merah putih. Boleh membuat dua bendera pakai persegi panjang, kita tarik garis ke bawah, kita warnain hitam ya. Lalu kita membuat bendera lagi ya, tiangnya yang lebih kuat ini, tiangnya lebih gede anak-anak ya. Shift ya, biar lurus. Nah, ini bila kita kasih warna merah. Nah, bendera merah putih ya. Bendera ini cukup untuk berlatih di rumah anak-anak ya, supaya kalian lancar dalam desain kelak ya. Bagaimana menggunakan tombol shift gitu ya, satu demi satu pelajaran, insya Allah kalian besok bisa memahami dengan baik. Anak, ada dua bendera ya, kalian hanya berlatih di rumah, tidak dikumpulkan. Nah, terima kasih anak-anak, selamat mencoba, selamat berkarya. Boleh kalian tambah, Mister, ditambah ornamen di sini, ada sekolahan, ada bunga, boleh Mister ya, boleh, ada mobil, boleh ya. Terima kasih, selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anakku kelas 1 semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.